kembali lagi di rumah. Nah, sekarang sudah hadir seorang wanita cantik berhijab di sini. Tapi tadi pas kita tanyakan kenal dengan tank top itu, Mbak tidak kenal dengan tank top itu, betul? Saya sama sekali nggak kenal, Mbak. Nggak tahu ya? Mbak dideketin juga sama dia. Oke, sebentar, tahan dulu. Mbak namanya siapa, Mbak? Dideketin dia juga. Kai. Nama Mbak Kai? Iya. Oke. Oke. Mbak Kai, ya. Mbak Kai datang ke sini dalam rangka apa, Mbak? Mbak dideketin juga sama dia? Atau Mbak juga punya hubungan sama dia? Coba Mbak Kai jelasin dulu. Dia siapa? Aku mau nanya sama kamu, dia siapa? Oke, Mbak bisa duduk di sini, Mbak. Dam, aku mau nanya, dia siapa? Kenapa kamu gak jelasin? Ya, enggak, bukan siapa-siapa. Apa? Ah, bukan siapa-siapa. Bukan Dam? Siapa-siapa, Kak. Dam, setelah tadi, Dam. Setelah itu cewek. Dia sampai nangis-nangis, kamu bilang bukan siapa-siapa, dia nangis sama siapa? Mbak, gini ya, Mbak ya. Ini urusan hubungan saya sama dia. Tapi... Enggak, Kak. Oke, Mbak kenapa? Ini suratnya saya apa? Kesini, maaf. Saya kesini niatnya baik loh, saya mau balas surat kamu. Oh, mau balas surat dari Dam? Surat! Apalagi Dam, ini Dam! Kayak ngapain sih, Vi? Enggak. Kamu gak usah... Vi. Kayak kamu. Vi. Dam! Kamu kalau gak ada apa-apa, kenapa masih takut sih, Dam? Ya, gak usah. Ngapain sih? Idam, kamu jujur deh. Kok nangis? Mending maksudnya juga baca deh. Kamu gila ya, Dam ya? Vi. Kamu jangan nangis, kan? Gak nyangka kok kamu kayak gini ya, gila ya kamu ya? Kamu kayak gini. Vi, kamu makanya dengerin penjelasan aku. Oke. Okay. Setelah membaca surat ini tiba-tiba Vivi terdiam dan terhenyak lalu dia menangis. Jujur sama aku, Vivi siapa? Isi suratnya saya bacain. Hembusan angin mengingatkan aku akan senyummu. Hangat, tenang namun menghanyutkan. Cinta datang lalu diam, sama seperti kamu. Idam. Datang lalu diam dalam hatiku. Aku percaya kamu bidadari yang dikirimkan Tuhan untukku. Aku siap untuk membawa kamu ke pelaminan. Kai, Idam bertanya kepadamu, maukah kamu menjadi ibu untuk anak-anak kita? Idam. Mas, itu surat lama, Mas. Apa? Surat itu lama. Idam, kamu bilang tahun depan kita mau nikah, Dam. Surat lama ini. Kenapa, Kai? Kenapa, Kai? Kenapa kayak kau kecewa dibilang ini surat lama? Mbak, kenapa Mbak yang nangis ya? Mbak ada hubungan apaan sama dia? Vivi, udah Vivi, jangan marah-marah, Vivi. Dam? Dam, aku wajar marah Dam di sini, Dam. Dam? Oh, jangan-jangan ini sepatu buat dia, Dam? Dam, jangan-jangan ini sepatu buat dia? Enggak, bukan. Idam! Dia siapa? Oke. Okay. Sekarang ini sepatu buat dia, bukan? Ini sepatu buat dia. Bukan, Mas. Cobain. Coba aja. Cobain. Idam, kamu gak jawab dia siapa? Dia. Apakah sepatu ini milik atau diberikan untuk Kai atau bukan? Dan pemirsa, nanti dulu dipakainya biar. Pertanyaan ku Twitternya, siapakah pemilik tank top ini? Jawab dan mention ke Twitter kita di @rumahuya_trans7 dengan hashtagnya adalah Trans7 Rumahuya 2610. Selain ini tetap di rumah. Oh iya.